Dulu pernah dengar nggak misalnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak selalu bilang, nih mumpung kamu muda, belajar. Kalau kayak mama udah tua, udah nggak bisa belajar, udah nggak ngerti. Gitu ya. Bahkan ada peribahasanya dulu ya, kalau orang udah tua itu kayak mengukir di air gitu, yang nggak bisa-bisa nih. Gitu loh. Ternyata itu terbantahkan dengan adanya konsep neuroplasticity. Dan yang mengejutkan, itu tidak hanya terjadi di usia kita sekolah, seperti yang orang-orang bilang. Jadi itu terjadi di sepanjang Anda masih hidup di dunia ini. Dikatakan cerdas itu seperti apa sih? Banyak yang sering bilang, itu kalau kepalanya gede, otaknya gede, berarti dia pintar tuh. Gitu. Gitu ya, jadi ibaratnya kalau pernah dengar jokes-nya, bercandaannya, otaknya Einstein, kalau disamakan dengan mobil bekas, ya itu harganya jatuh. Kenapa? Banyak bopeng-bopengnya, banyak koresannya, karena dipakai terus tuh otak. Dibandingkan dengan otak yang tidak pernah dipakai, itu kalau dijual harganya mahal, karena mulus, lekukannya tidak terbentuk.